Halo sahabat Garuguru, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita nginep di Swiss Bell Hotel Solo ya. Untuk sahabat Garuguru yang di sekitar Solo atau transit di daerah Solo, rekomend nih hotel di Swiss Bell Solo ini. Kenapa? Karena selain nyaman ya, kalau menurut saya itu nyari makannya nggak begitu susah ya. Jadi di sekitar situ banyak makanan-makanan. Apalagi buat teman-teman yang suka angkringan ya, di depan hotel ada angkringan. Kemudian di sisi sebelah kanan juga ada angkringan. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau yang nggak bisa tidur malam-malam itu bisa banyak deh temannya di angkringan situ. Karena kita udah sampai ya teman-teman. Ini di parkiran cukup ramai ya teman-teman di sini nih. Dan ini menurut saya jadi faktor penting ya teman-teman. Jadi ketika kita ramekan berarti dikenal orang, pelayanannya cukup baik seperti itu. Oke, ini protokol kesehatan ya teman-teman di Swiss Bell Hotel Solo. Oke, kita bisa sama-sama baca terkait dengan protokol kesehatan di Swiss Bell Hotel Solo. Oh iya, untuk protokol kesehatan di hotel ini cukup baik ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang staycation di daerah Solo, nginep di Swiss Bell, jangan khawatir ya teman-teman terkait dengan protokol kesehatan. Oke, ini cegah corona ya teman-teman. Jadi di liftnya sudah ditempel stiker. Nanti kalian bisa lihat di depan kamar hotel. Sekarang kita check in dulu. Come on. Oke, sekarang kita mau check in dulu ya teman-teman. Kita mau ke lobby-nya dulu. Oke, ini area lobby ya teman-teman. Oke, sekarang kita check in dulu ya teman-teman. Oh iya, untuk di sini ya teman-teman. Setelah kita isi, nanti kalau kita sudah keluar dari hotel ini, kartunya langsung, kartu hotel langsung dimasukkan ke sini. Jadi di sini untuk sterilizer untuk kartu ya teman-teman. Oke, kita sudah dapat kartunya. Oke, sambil menunggu kamar sedang disiapkan, kita dapat welcome drink ya teman-teman. Di sini kita bisa milih welcome drink kita. Kebetulan di sini saya minta coffee seperti itu. Kebetulan karena kita smoking, ada area smoking di area sana. Oke, kita sambil menunggu nanti diantar coffee-nya ke meja kita. Nanti kalau kamar sudah siap dikabarkan sama petugasnya. Kita sudah sampai ya teman-teman di kamar. Ini view pintu. Di sini ada jalur evakuasi, kemudian protokol kesehatan ya. Kemudian di sini ada saklar-saklarnya lengkap sih ya teman-teman. Kemudian di bagian sini ada lemari berikut hangernya ya teman-teman. Di sisi sebelahnya sama juga ada hangernya. Kemudian di sisi satunya lagi ada brankas. Kemudian ada laundry bag dan dapat sendal ya teman-teman. Oke. Oke. Ini untuk tempat tas-tasnya. Oke, ini view-nya ya teman-teman, kamarnya. Di sini view-nya cukup nyaman sih ya. Untuk TV-nya ya teman-teman, di sini 40 atau 53 in ya. Ini daerah area kerjanya. Oke, kemudian tadi ada kacanya. Ada tong sampah, kursi, kemudian ada pendingin ya. Kemudian ini yang kita dapat ya, ada dua air mineral, kemudian heater, kemudian dua gelas, kemudian kopi-kopian sih seperti biasa ya teman-teman, nggak jauh beda sih ya untuk isinya ya. Oke, ini view-nya ya teman-teman untuk area kamarnya. Kemudian kamar mandi ini bisa kelihatan ya, agak transparan kaca gitu. Nanti ada kordennya jadi biar nggak transparan banget. Oke, kemudian untuk AC-nya ya teman-teman, di sini AC sentral pakainya, dari remote-nya, kemudian
samping di situ ada arah kiblat. Jadi yang muslim jangan khawatir ya teman-teman, di sini ada arahnya dan jelas. Oke, ini yang remote AC ya teman-teman. AC sentral remote-nya ada di sini. Kemudian di bagian kamar mandi. Wow, ini putih ya teman-teman, untuk granitnya jadi kelihatan lebih looks gitu. Oke, ini transparan sampai ke kasur ya. Kemudian di sini ada shower, di sini ada tempat duduk-dudukan ya teman-teman. Jadi gosok-gosok bisa sambil duduk lah. Kemudian kita dapat sabun juga. Kemudian oke, ini ininya ya teman-teman, apa kordennya. Oke, untuk di daerah sini wastafel ada tisu, kemudian handuk, kemudian equipment ya teman-teman, macam-macam nih di sini ada equipment-equipmentnya. Seperti biasa ya teman-teman, di sini ada sabun, kemudian sampo, kemudian di sini ada conditionernya juga, lengkap sih. Masih ada hand body lotionnya juga. Oke, ini area toiletnya, kita dapat dua handuk. Kemudian di sini ada hair dryer ya teman-teman, lengkap. Jadi nggak tipu-tipu, biasanya kan ada colokannya doang, tapi nggak ada hair dryernya. Di sini udah lengkap sama hair dryernya sih, tinggal pakai aja. Ini granitnya putih ya teman-teman. Kemudian matnya tuh kayak nggak kelihatan gitu aja, kelihatan elegan banget sih untuk granitnya. Kemudian di bagian luar ya teman-teman, di lantai area bed itu parket, kemudian di sini kayak wallpaper ya teman-teman. Oke, kalau ini dindingnya biasa. Oh iya, ini untuk view-nya ya teman-teman. Di sini ada jendela, tapi nggak bisa dibuka ya teman-teman. Jadi hanya kaca aja. Kita bisa lihat view kota Solo sih. Oke, di sini view kamarnya seperti ini ya teman-teman. Kalau dari tempat duduk sini, jangan biar agak tinggalan untuk video-video yang lain. Oke, thank you, bye bye. Ini sudah hari kedua ya teman-teman. Semalam kita ada istirahat, cukup nyaman ya teman-teman. Kemudian ini area koridornya, ini hiasannya profilan teman-teman ya, jadi kayak ukiran gitu. Oke, ini koridornya view-nya kayak gini, jadi nggak begitu gelap, tapi nggak begitu terang juga. Elegan sih kalau menurut saya untuk view di koridornya. Kemudian untuk lantainya sendiri, di situ ada karpet ya teman-teman. Oke, di sini jadi kalau kamar ya teman-teman, kalau belum dipakai kayak gini teman-teman, ada segelnya. Jadi berarti tandanya bahwa kamar ini sudah disinfektan. Jadi teman-teman jangan khawatir ya teman-teman, kalau nginep di Swiss Bell Hotel ini, jadi berarti kamar yang teman-teman tempatin itu sudah disinfektan. Nah, ini contoh kalau kamarnya sudah dipakai atau ada belum didisinfektan, seperti itu ya teman-teman. Berarti saya sudah terbuka. Oke, kita lanjut sarapan ya teman-teman. Ini view arah di mau sarapan ya. Oke, kemudian di sini registrasi seperti biasa ya, pengecekan suhu, protokol kesehatan ya teman-teman. Kemudian disinfektan, baru kita mulai sarapan deh. Oke, ini jadi beda juga ya teman-teman, ketika kita masuk ke area sarapan ternyata ruangannya cukup luas juga ya teman-teman. Banyak sekali bangkunya, kita bisa milih mau duduk di mana. Kemudian di bagian luar ada ya teman-teman. Oke, di situ untuk smokingnya. Kemudian di sini cukup banyak sekali varian makanannya, dari makanan berat untuk makanan ringan dan buah-buahannya. Jadi kita bisa milih mau makan berat dulu atau makan buah atau bahkan makan snack. Dua dong.
Thank you.